ekspedisi pertama kita, yaitu ke Taman Langit di cuaca ekstrim, dan kita mau coba kita lihat benarkah si The Rock akan sampai ke sana. Akhirnya kita sampai juga di titik pertama kita, titik ekspedisi bersama Domba Garut. Dan ini ekspedisi paling gila pertama kali mungkin di dunia, karena kalau yang bawa anjing, bawa kucing udah gak aneh, bawa burung udah gak aneh. Nih Domba Garut, welcome to Taman Langit. Dan si The Rock alhamdulillah mau sampai di sini. Dan ini ekspedisi pertama kali, spot pertama. Dan nantikan kita bakal ada spot di Papandayan. Dan ini kita lagi coba koordinasi bagaimana caranya biar sampai di sana. Dan alhamdulillah dia sampai dengan baik-baik saja dan cukup menikmati, dia seneng banget. Assalamualaikum, Ak. Waalaikumsalam. Kaget gak kedatangan tamu? Yaitu domba. Biasanya tamu kesini kan orang berbis, mobil dan lain sebagainya, itu sebagai wisatawan. Dan ini domba. Kenapa bisa diterima domba masuk kesini? Sebuah kehormatan untuk saya, karena saya termasuk subscriber. Dan Kang Fim itu, Kang Wawan, termasuk inspirator saya di Domba. Dan The Rock ini idola saya satu-satunya. Gimana Domba, kalau menurut A? Saya kemarin pas kita ada konfirm ada The Rock mau positif, ini suatu kebanggaan lah buat Taman Langit, karena ini salah satu domba terbaik yang Indonesia miliki. Amin ya Allah. Keren, biasanya mudah-mudahan bawa kucing. Ya betul, bawa anjing. Dan kita mau coba bikin rekor baru lah, artinya ya punya kebanggaan lah Garut ataupun Jawa Barat ini supaya menjadi sesuatu. Dan saya memang nekat banget, memang udah niat dari 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah berkeyakinan, saksinya itu ada. Saya bilang satu saat nanti domba ini nyampe di sini dan kita nanti akan ada jalannya untuk kesini. Dan alhamdulillah hari ini terlaksana. Dan terima kasih banyak untuk dukungannya supaya domba ini masuk ke sini, karena belum tentu juga semua tempat wisata bisa menerima. Jadi kalau tanpa ada dukungan, tanpa ada kesukaan dari pengelola maupun dari ownernya, saya rasa sangat mustahil saya bisa sampai di sini. Sama-sama, terima kasih. Rock udah mau mampir ke Taman Langit. Mudah-mudahan jadi sesuatu di sini. Dan kalau misalkan ada tamu yang mau ke sini, perlu budget berapa sih kalau untuk suasembada foto di sini atau untuk nginep gitu di sini? Kalau untuk tiket masuk,
10.000. Ya. Camping 25.000. Oh, camping. Ya, tapi ya, kalau untuk malam. Maksimal berapa orang atau minimal berapa orang? Ada paket juga, kita ada yang mulai dari 150.000, 250.000, 350.000 sampai 500.000. Oke, cek IG-nya apa? Taman Langit Pangalengan 360. Oke, kalau Facebook-nya? Sama, Taman Langit Pangalengan. Oke, jadi Taman Langit Pangalengan, karena tadi saya kejebak juga guys, Taman Langit ternyata itu jauh banget, 2 jam di sini. Luar biasa. Ah, nuhun pisan. Mudah-mudahan jadi terus sesuatu. Drop the best. Gila, guys.